Kepada sesetengah orang, RM5,000 besar jumlahnya. Dengan wang sebanyak itu, makan minum langsai untuk tempoh cukup lama bagi mereka yang amal cara sederhana. Tetapi wang itu bukan apa-apa jika dibelanja tanpa beri manfaat kepada orang lain. Namun, ada nilai lebih tinggi diberikan kepada tukang kimpal Ahmad Razif Ahmad Razali apabila memulangkan wang RM5,000 yang ditemuinya. Sebagai tukang kimpal, anak muda berusia 27 tahun ini, pendapatan bulanannya hanya RM1,500 sahaja. Wang RM5,000 ditemuinya secara tidak sengaja. Jika diambil adalah bersamaan dengan 4 bulan gajinya. Tetapi ada sesuatu yang menjadi ajaran keluarga menyekatnya daripada mengambil hak orang lain. Mengakui perasaannya buntu antara hasutan ia rezeki tergolek dan perbuatan itu berdosa kerana mirip mencuri. Tidak jadi mengambil wang ditemui, dia akhirnya menyerahkan wang tersebut ke balai polis untuk tindakan lanjut. Rasanya kalau saya pakai tak tidur malam itu. Yalah, kita tak tahu dari mana hasil duit tu, dari anak yatim punya ke, ataupun duit tu owner tu perlu guna duit tu kan. Katanya bukan penghargaan yang diharapkan apabila bertindak memulangkan wang tersebut. Apa dimahukannya ialah adanya tempat sikap yang positif di hati masyarakat pada alaf ini yang majoritinya mementingkan material berbanding kejujuran. Ahmad Razif mendapat sijil penghargaan kerana sikap jujurnya itu. Sikap jujur yang ada pada Ahmad Razif itu sebenarnya hasil didikan agama oleh keluarga. Kawan pula dia kata, ambil lah, tak boleh. Ha, dia pun sedap dia katanya, ambil lah. Kawan lah, peduli apa, ambil orang. Makan je kata, tak boleh. Kata. Kita nak amanah tu. Amanah kata tak. Ha, itu je. Ada juga saya ajar, orang-orang yang ambil. Kalau jumpa orang punya, pulangkan balik, itu je. Tak ada masalah. Orang pun bagus juga, bukan? Pekerja kampung itu memberitahu tindakan anaknya sudah pasti sesuatu yang membanggakan. Dalam mana-mana agama sekalipun, tambah beliau, sikap sedemikian adalah ajaran yang amat wajar diikuti dan diamalkan. Kepada orang ramai yang mengikuti kisah Ahmad Razif di laman sosial, mereka senada bahawa sikap jujur serta amanah ditonjolkan anak muda itu kini semakin sukar ditemui. Kata mereka, Ahmad Razif bukannya manusia sempurna apabila mengambil keputusan memulangkan wang RM5,000 yang ditemuinya. Tetapi dia adalah cerminan kisah terpinggir anak muda berjiwa murni, menolak menjadi hamba wang di celah-celah kisah manusia tamakkan kuasa harta serta ringgit. Pada lapis lain, Ahmad Razif meletakkan harga kejujuran itu melebihi kadar RM5,000 yang ditemuinya.